guys, back again with Manica Mac Double Star di video main game Android Resident Evil 4 Mobile Edition. So, sekarang Resident Evil 4 sudah ada di Android. Bukan sekarang sih, sebenarnya udah lama banget. Dan akhir-akhir ini aja kenapa bisa work nih game di handphone gue. Karena gue sudah coba beberapa kali dan tuh nggak work sama sekali dari kemarin, guys. Langsung aja di sini gue akan coba untuk start gamenya. Dan kita pilih defaultnya normal aja ya, guys. Oke. Next. Yes. Oke. Dari story mode-nya itu seperti ini, guys. And by the way, gue sudah pernah tamatin ini game di handphone gue yang lama banget. Jadi ini nggak full version dari game yang kita pernah mainin di PlayStation 2-nya atau di PC kita. Ini semacam short-short aja, jadi pendek-pendek aja di satu tempat aja, jadi nggak story banget. Di sini ada stack-nya atau level-nya, tapi untuk cerita sih sebenarnya ngikutin dari yang PC-nya, cuman ada banyak hal-hal yang dibuang gitu, guys. Ya, namanya juga buat mobile gitu ya, buat handphone, jadi banyaknya di-cut gitu. Semacam cut skin juga, banyak banget di-cut. Cut skin-nya cuma jadi kayak gini nih. Jadi ini ceritanya permulaan dari penyebab virusnya itu, apa ya, nyebar itu di Raccoon City dulu pertama. Karena tempat virusnya aktif tuh ya di Raccoon City. Tapi Raccoon City udah dihancurkan dan ini udah lewat dari 6 tahun dari kejadian itu. Dan si Leon S. Kennedy ini, Leon, ya, si Leon dia ditugaskan oleh semacam presiden gitu ya, untuk mencari anaknya, yaitu si Ashley ini. Oke, dan untuk grafik benar-benar low banget, guys, untuk Mobile Edition, dan ini benar-benar game yang udah lama banget. And by the way, jika kalian mendengar suara ayam, abaikan aja ya. Ini game lama banget sudah, guys. Gua pertama kali main di handphone jadul gua itu waktu 2014, guys. Jadi bagi kalian yang masih belum main, itu karena gamenya itu nggak support di handphone-handphone sekarang. Maksudnya nggak support di KitKat ke atas. Jadi supportnya cuma di Jelly Bean aja kemarin. Tapi karena ini udah modan dari ini, gue lupa namanya sumpah. Pokoknya modan dari dia, thanks banget udah nge-mod ini game. Karena sudah bisa kita mainin nih gitu. Dan bagi kalian yang pengen main ini game, kalian bisa downloadnya di link deskripsi video gue. Untuk cara installnya bakalan gua kasih tahu di Instagram gua aja deh kayaknya, soalnya pendek aja. Jadi kalian bisa lihat di Instagram gua ya untuk cara penginstalnya. Bagi kalian yang nggak bisa untuk installnya, guys. Oke. Okay. And by the way, ini nembak ya. Pakai pisau bisa nggak? Bisa dong. Ya, ini dia pakai pisau, guys. Dan di sini kita bisa lihat mapnya. Oh enggak, bukan map ternyata, guys. Gua lupa. Gua lama nggak main ini game. Oh ada, gue PA ya. Ada guys, mapnya cuman gak terlalu luas ya, seperti storynya, jadi satu tempat aja ini. Dan di map ini kalian bisa lihat semacam item-item hidden atau item secret yang kita bisa jual lagi, itu item dengan harga yang lumayan mahal untuk beli atau upgrade weapon kita. Dan di sini kita bisa angkat ini tangga gak ya? Kayaknya bisa deh. Nah kan bisa. Dan menurut gue ya cukup puas lah bisa main game Resident Evil ya, kita nostalgia bagi anak-anak yang tahun 2000-an ya lahirnya, atau anak-anak tahun 90-an yang dulunya sering banget yang namanya ngerental PlayStation ya seperti gua, dan namatin ini game berkali-kali. And by the way, di sini gua dapat weapon baru yaitu shotgun. Gua nggak tahu kenapa kok weaponnya ada di dalam sini ya, di dalam kotak tersebut dan di atas, bukannya di dalam rumah, karena di sini kita nggak bisa masuk dalam rumah tersebut kayaknya sih. And by the way, di belakang gua ada paman-paman bawa itu penggaruk punggung. Oke. Okay. Lama banget matinya, Pak. Ditembak berapa kali juga nggak mati-mati tuh. Oh my god. Oke, okay, untuk reload semacam oh sama aja pasti nembak. Jadi kita harus ngabisin burunya dulu ya. Jadi di sini nggak ada icon buat nge-reload, guys. Kita ngabisin burunya dulu baru kita bisa nge-reloadnya. And by the way, kenapa gua agak lama? And sorry banget, karena gua lama banget gak main ya, guys. Jadi agak lupa gitu. Hampir 2 tahun, 2-3 tahun ya gua gak main ya. Kita bisa masuk dalam rumahnya gak? Kayaknya gak bisa ya. Ini jalannya bukan kayak zombie, guys. Kayak setan. Ya, setan juga zombie sebenarnya sih. Cuman ya lebih menjurus ke setan banget sih. Soalnya jalannya kanan kiri gitu kayak tadi, kalian bisa lihat ya.
Ini dia nggak jalan lagi nih. Habis lagi, Pak. And yang gua tahu ya, kalau gua pakai normal di PlayStation 2-nya, di konsolnya bakal ada. Nah, ini dia, guys. Kayaknya gua ganti senjata dulu deh. Kita pakai shotgun ya. Equip. Oke. Karena ini setan bangke zombie ini dia pakai simsol. Ah, gua kangen banget tuh suara tuh. Nggak mempan. Oh, oke. Ma, susah banget untuk kontrolnya, sumpah. And by the way, helm gua ya. Oh, di sini ada apa? Air spray, use aja, udah. Cuman satu doang. Oke, untuk kontrolnya lumayan enak sih, cuman untuk di handphone ya kayak gitulah. Kalau kita nggak pakai gamepad atau stick. And by the way, dia tadi nggak jalan, Pak. Udah mati kah? Hey, masih hidup ternyata. Tembak, habis pelurunya. Oh my god, habis pelurunya. Oke, tinggal ini. Pelurunya lumayan banyak sih. Cuman ini handgun doang. Apakah dia bisa mati dengan peluru kayak gini? Oh, no. Jangan terlalu dekat, Pak. Gue langsung mati masalahnya. Oh my god. Dikit lagi. Lama banget matinya. Yes. Hah. Oke, itu kalau nggak salah kita dapat ruby atau semacamnya. Nah, kita dapat ruby, guys. Haha. Jadi guys, ini gue nggak ngelanjutin ini game untuk di handphonenya. Gue bakalan lanjutinnya di komputer nantinya. Jadi kalian tunggu aja, gue bakalan main game Resident Evil 4 di komputer ya. Ya, tunggu komputer gue udah jadi, semuanya udah lengkap. Karena masih banyak yang masih belum lengkap. Seperti, ya gue masih belum beli kursinya, guys. Gue bego banget. Beli meja tapi lupa kursinya. Dan mikrofon sama headset. Itu doang sih. Untuk facecam mungkin gue pakai handphone gue aja. Kalau misalnya nggak terlalu kelihatan, gue pakai ini ya. Pakai Xiaomi gue aja. Ya, nggak apa-apa ya. Terlalu nggak bagus gitu. Tapi ya, yang penting muka gue kelihatan gitu. Oke, ada file lagi. Gua nggak terlalu peduli soal file. Dan di sini masih banyak zombie-zombinya. Ini zombie-zombie penduduk Portugis ya. Jadi suaranya kalian bisa tahu. Itu bukan bahasa Indonesia. Bukan Indonesia. Ya iyalah. Maksud gua bukan bahasa Inggris, guys. Itu bahasa semacam Portugis. Dan kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada green heart. Di sini ada ikonnya berbeda dari sebelumnya. Yaitu kita bisa langsung makan. Maksudnya kita bisa menggunakan langsungnya aja. Tapi di sini karena health gua penuh. Jadi gua... ya, ambil aja. Jadi nggak pakai, jadi nggak gue gunakan, gue ambil aja gitu. And by the way, itu haha, gue seneng banget ini sama yang ini. Kalau gue sih nyebutnya celinang-celinang, guys. Kalian mungkin nggak tahu itu apaan sih celinang-celinang ya, pokoknya kayak gitulah, mengkilau-kilau gitu mulutnya. Oke, ada green hat lagi, ambil. Kita bisa kombin ya nanti. And by the way, itu kalian bisa lihat health bar gua itu yang warna hijau tuh pendek banget. Nanti bisa panjang ketika kita mengkombinkan sama yang red harp. Jadi green harp sama red harp. Sorry, maksud gua yang yellow harp. Untuk yang red harp itu memenuhkan ya guys. Jadi health kita langsung penuh jika kita kombin dengan green harp. Sedangkan untuk yang yellow, yellow itu memanjangin. Jadi health kita bakalan panjang dari yang semula gitu. And by the way, ini kok musuhnya nggak habis-habis gitu loh. Tembak. Okay. Opa, yes. Lonceng udah berbunyi, jadi mereka udah pada kumpul. Ya, walaupun sebagai zombie, mereka juga ingin beribadah gitu. Okay, di sini gue unlock machinery shotgun ya. Kita bisa ada machinery seperti itu. And kita lanjut ke... oh. Ternyata ini udah unlock semua guys, jadi gue langsung aja ke final fortress-nya. Jadi kita centang. Hai. Itu jualan tuh di mana-mana gitu, lengkap lagi guys. And sebenarnya gue sering banget yang namanya ngebunuh nih orang. Oh, nggak ada kerjanya, gue bunuh nih orang beneran. Ya el. Uang gue sekarat banget. Dan di sini kita bisa beli ammo ya guys. Kita bisa beli ammo-nya. Yang padahal di gamenya kita nggak bisa beli ammo. Dan di sini kita bisa upgrade senjata kita. Tapi ya udahlah, kita langsung start aja misinya. And by the way, sini gue misi terakhir sebenarnya sih, ngelawan itu bos.
Oh, bukan. Kita masih di misi ini yang ada ya aman tentara ini. Kok panggilnya Amang ya, guys? Oh my god, susah banget. And by the way, gue tadi sempat otak-atik juga. Di sini kalian bisa scroll sebelah kanan, scroll lagi, pindah ke tab lagi. Satu kali lagi, customers. Di sini kalian bisa ke-cheat ya. Di sini kalian bisa nge-cheat, guys. Jadi di sini ada pilihan cheatnya. Ada Leon Auto Regeneration, atau artinya health dari Leonnya itu nambah sendiri. Jadi ya susah habisnya, jadi susah matinya. Di sini ada, ini penting banget ini, kirap 5 kali cash. Bagi kalian yang bosan yang namanya cari uang, kalian bisa menggunakan ini. Jadi setiap kalian dapat uang, uang tersebut bakalan dikalikan menjadi 5. Misalnya dapat 10.000 kan uangnya, ya otomatis kalian dapat 50.000 uang gitu. Selanjutnya di sini ada double fire power, yang which is ini adalah 2 kali lipat dari firepower dari weapon kalian. Maksudnya tembakan kalian itu damage-nya itu bakalan dikalikan 2, jadi lebih sakit untuk di zombinya. Selanjutnya di sini ada asli power up. Di sini kita bisa bawa asli juga, guys, seperti yang di PlayStation 2-nya. Jadi aslinya itu bakalan kuat gitu. Jadi rentan matinya atau health-nya itu rentan yang namanya mau habis gitu. Jadi ya aslinya susah untuk matinya, jadi kita gampang untuk melindungi aslinya. Selanjutnya ada stun laser. Untuk stun laser ini di PlayStation 2 nya memang nggak ada, atau gua aja yang nggak tahu ya, memang nggak ada kalau nggak salah sih. Cuman ada weaponnya aja. Untuk stun laser ini, jika kita ngepasin kekeran kita, apa ya, posisi kekeran kita, weapon kita itu ke musuhnya, yang lasernya itu musuhnya bakalan ke stun atau ke freeze. Musuhnya bakalan diem kayak gini nih, nge-freeze gitu. Kayak kita pakai senjata stun laser yang di PlayStation 2-nya itu, yang unlimited itu. And by the way, jika kita mati di sininya, kalau kita aktifin regeneration tadi, kita bakalan hidup lagi, guys. Dan bakalan muncul seperti flashbang gitu. Di sini gue coba untuk mati ya. Tapi ada batasnya, guys. Kalian bisa lihat di atas itu ada 0. Dan jika itu udah 0, otomatis kalau kalian mati, ya udah mati aja. Jadi kalian harus ngumpulin semacam limitnya di atas itu. Nah, di sini kan gue punya 2 limit gitu. Jadi kalau gue mati bakalan hidup lagi, anggap aja itu semacam responnya atau semacam nyawanya yang bisa hidup lagi gitu. Anggap aja sebuah kucing yang punya 9 nyawa dan dia bisa hidup lagi gitu loh. Dan pas dia mati itu akan muncul semacam flashbang. Kalian bisa lihat ini ke stun dia. Peluru gua habis, Pak. Dan ini gua nggak punya peluru lagi. And by the way, guys, gua cuma review aja, jadi gua nggak lanjutin ini game, nggak namatin ini game. Nanti gua akan lanjutinnya di komputer aja, oke? Okay? And by the way, ini dapat uang ya. Dan kalian bisa lihat di sini uangnya ya 10.000. 10.000 yang mungkin semulanya itu cuma 1.000 doang. Kalian bisa lihat di sini ada icon kali 5 yang otomatis ini udah dikalikan 5 untuk uangnya. And bagi kalian yang pengen main ini game di Android Resident Evil Mobile Edition ini, kalian bisa downloadnya di link di deskripsi video ini. Cek aja di deskripsi video ini. And jika kalian nggak bisa untuk cari installnya, kalian bisa lihat di Instagram gua. Nanti gua akan post. Ya mungkin nanti gua akan post video cara installnya. Lihat aja di Instagram ya. Kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini karena akan selalu ada main game Android lainnya. So stay cool. See ya. I'm gonna die. I'm dying.